Halo guys, selamat pagi. Salam satu hobi. Ya, selamat berjumpa lagi dengan kami pemburu. Dalam hal ini kita turun gunung ya guys. Kita ke laut mencari bango. Spot-spot bango. Di sini juga disinyalir banyak biawak ya. Mudah-mudahan hari ini kita sengaja dari pagi buta sudah sampai di lokasi dengan harapan kita dapat target banyak ya. Dapat ini juga tidak lupa saya bawa rekan saya Bang Beng, ahli spiritual, dengan membawa perbekalan-perbekalan yang wih, pokoknya dijamin mantap. Kita nggak main-main ya guys, masih bersama itu tim ketua kita jauh sekali di depan ya. Ini nggak main-main, masih dengan orang yang sama, nama-nama yang sama, jenis kelamin yang sama. Oh, Pak Ubeng, siap? Siap. Ini pemandangannya sangat memukau ya. Persis seperti di... Wih, benar-benar mantap ini. Sangat istimewa. Ternyata Yang Maha Kuasa menganugerahkan alam ini untuk kita semua berserta isinya untuk kita manfaatkan. Begitu pula dengan binatang-binatangnya untuk kita gunakan yang layak dimakan dan sebagainya. Kita masih ke area yang sama di mana kita akan meniti jembatan ya. Ini kalinya hari ini sangat ini ya, sangat besar sekali. Kayaknya dari laut ini. Saya masih penasaran dengan pemandangan yang biru coy. Ini biru sekali dan sangat indah ya. Jembatannya rubuh. Wah, serem ini. Terus panteng channel kami ya guys. Jika memang tidak suka dengan kata, silakan skip. Kami menghadirkan pemandangan juga spot-spot buruan. Ini sangat menyeramkan ya. Kita sudah berjalan sekitar 1 kilo. Dari awal berangkat di warung mempersiapkan. Wah, lihat tuh. Itu jembatannya banjir sekali, guys. Ini dikatakan bisa katakan namanya rob ya. Air yang meluap. Itu jembatannya mengerikan. Jembatan Shiratal Mustaqim. Kita temui lagi. Wah, Beng, itu buat apa itu makan banyak kayak gitu? Itu sudah mendahului dari kita. Tua tim kita. Waduh, pengennya sih lanjut nih guys, cuman sayang ini posisinya mau nyebrang dengan medan yang begini menyeramkan, jadi saya cut dulu ya. Yuk, nanti dilanjut lagi. Ya, seperti ini ya guys, targetnya. Sekarang ini ke atas, ini cuman banyak sih banyak. Cuman kendalanya ini kita harus bisa
melihat antara dedaunan dengan spot yang akan kita eksekusi. Di sini banyak sekali ya burung lekok bahasanya ya. Cuman ya itulah kesulitannya di sini, kita harus mencari di mana titik target berada karena dedaunnya sangat lebat. Sangat lebat sekali. Terlihat ke atas. Ini sepanjang ini namanya pohon api-api ya. Sepanjang ini pohon api-api itu banyak sekali. Dan di sini mereka pada bersarang ya. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Ya seperti ini ya guys, targetnya. Karena ini ke atas. Ini cuman banyak sih banyak. Cuman kendalanya ini kita harus bisa melihat antara dedaunan dengan spot yang akan kita eksekusi. Di sini banyak sekali ya burung lekok bahasanya ya. Cuman ya itulah kesulitannya di sini, kita harus mencari di mana titik target berada karena dedaunnya sangat lebat. Sangat lebat sekali. Terlihat ke atas. Ini sepanjang ini namanya pohon api-api ya. Sepanjang ini pohon api-api itu banyak sekali. Dan di sini mereka pada bersarang ya. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya.